喂喂 ，Oops。Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton-penonton dan juga followers Ari Fishing. Apa khabar semua? Jadi hari ni kita ada intronya di tempat sebuah di office ni sebab aku nak review sikit tentang trip yang baru lepas ni lah, yang Ahad lepas ni. Yang mana trip ni kalau ikutkan secara keseluruhannya kira berjaya, ikan banyak dapat. Cuma luck ataupun rezeki dekat kena di pancing aku tu kurang lah, aku dapat seekor je. Cumanya dalam trip ni aku nak highlightkan pertama sekali kepelbagaian spesies kat Sempurna ni, yang spesies-spesies yang mungkin kita tak jumpa di perairan di Semenanjung. Dan yang kedua, macam mana pentingnya persediaan untuk keluar mancing. Sebab pada asalnya aku just fikir dia orang deep sea main bottom, dan bila kita pergi tempat light, tempat cetek, aku nak light jig. Tetapi bila sampai ke tempat deep sea, ikan lebih memilih jig daripada deep sea lah. Nampaknya ikan dia lebih tertarik dengan jig. Jadi aku tak ada bawa set jigging deep sea. Jadi aku tengok je lah. Jadi ini kata pengajaran dia, pentingnya persediaan, dan kita kena fokus apa target species yang kita akan pancing, dan itu yang perlunya kita bawa peralatan dan equipment yang diperlukan. Okay, so tak nak cakap banyak, jom kita tengok dulu video ni. Dan harap-harap korang enjoy lah. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi alhamdulillah hari ni kita jumpa lagi. Hari ni alhamdulillah aku dapat turun ke laut lagi. Okey ah. Alah, nampak. Okey, jadi hari ni aku ada trip bersama dengan kawan-kawan kat sini juga. Okey, dan trip aku ni ditaja oleh Sea Hunter Sempurna Pro Fishing Center. Okey, jadi Sea Hunter ni kalau di Sempurna dia buat trip untuk guest lah. Jadi kalau siapa-siapa yang datang ke sini nak buat apa, nak mancing, kalau ada kesempatan nak mancing sekejap-sekejap, boleh pergi ke kata ke Sea Hunter ni. Dia juga buat sewaan rod, dibuat apa, fishing guiding. Jadi bolehlah siapa nak cuba-cuba kan perairan Sempurna, so boleh datang ke Sea Hunter. Jadi hari ni kami punya target dia nak main bottom ni, tapi aku bawa juga set jigging lah. So jigging ni tak payah pegang-pegang umpan kan. Okay, so kita siap-siap dulu. Sekejap lagi aku kenalkan dia punya pemancing-pemancing, dan lepas tu kita jalan. Alright, go. Gerak sudah. Mari kita kenal-kenal dengan rakan-rakan pemancing. Apa bro nama baru kenal eh? Gad. Gad. Ya. Yeah. Ini Usop Master. Okey, ini kapten kita hari. Dan Master JR. Bob Maldiv. Ni Big Boss Ivan. Lan Lipa. Okey, kita nak bergerak dulu. Moga-moga hari ni hasil kita baik, cuaca yang bagus. Okey. Bermula dengan bottom brother sampai smack net. Okey. Ready. Ready. Ais kacang ready. First drop. First drop. Susah lah, aku nak tahu macam mana ikan makan ni. Hey. Macam tonton makan juga. Wei, nak belut. Woi, nah, bus. Woi. Ah? Woi. Okey, okey, okey bos. Tapi yang lot dalam punya. Woi. Tapi gampang ah. Okey. Angkat, angkat. Ada karang ni. Jangan kau sentuh, Nick. Ada karang, Nick. Kau percaya ni? Woi. Ngam-ngam lagi tu di bawah bibir. Double hook up. Woi. Barang ini macam cangkuk umpan pada bibir, ngam-ngam.
Sarawak ni. Oh. Alah. Allah Allah Allah. Dah kena dah tu. Oh, 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 dia sudah. Dia sudah. Dia sudah. Pakai jig tu. Ini Lan punya mainan batakan ni. Agai lagi. Oi, agai lagi. Size guy. Size lagi. Tahan kalau begini. Kita menengok si drum sepat. Tetapkan iman, brother. Wah, itu dia. Oi, brother. Oi, besar ke tambak? Size besar ke tambak? Tambak, brother. Woi. Tablik, tablik. Oi. Tablik. Hai. Marilah, ambil lah jig ni. Apa beza dengan umpan? Tak ada beza juga. Come on lah, jig. Come on lah. Ya, yeah, jigging, brother. Jigging, brother. Yay. Okay, brother. Tolong rakam jalan. Okay, okay, kawan balik lah. Ding depan kawan balik. Aduh. Itu amat lah. Aduh, brother. Winch aja nih, brother. Sudah sekawan. Oh, iya. Ayam juga, brother. Kena ayam. Aduh. Tablik. Eh. Tapi jigging, brother. Tak ada umpan di mata, brother. Tak ada umpan. Oi, Harun Tasik kau. Untung jaga kau, banyak makanan kau turun. Iya. Kepala-kepala. Adoi, adoi. Grip ke grip? Grip. Hari itu dia bagi hujan basah betul, sejuk. Betul-betul basah. Ha. Hari ini dia bagi ini betul-betul yang panas. Tapi fokus dia 80% raining, bah. Ha. Aku dah stand by hujan. Bawa dari rumah lah yang pakai. Pinggangan pula. Lama gancu dah ready. Gancu kok gancu. Potong. Berat. Oh no, besar oh, barangnya. Size lah kok. Iya. Size bye. Size kok kok. Berat. So. Kok. Sambil makan sambil merakam kawan. Woi, menekan ni barang ni. Kali ayam. Pusing kok. Apa ada makan ikan? Cepat buat tes kawan. Woi, double strike rupanya. Ikan apa ni ha? Woi, ruby. Bukan. Bukan. Bukan oh. Ni macam ikan kolan merah tu kan. Sulik, sulik, sulik. Weh, dua ekor. Oh, anak koko dia. Woi, no. Sulik. Patut koko, ikan ini koko yang banyak. Angkat, benar, angkat. No, koko, wow, saya tak kena dia. Woi, woi, woi. Dia rupanya barang ni. Sulik, cuy. Kita no. Hei, menyesalnya lah makan. Kali siapa ni? Woi, woi, woi. Woi. Oh, ini barang. Kita lari, ya. Lari, ya. Yang lu cerita, lari kali ni. Dia lagi. Aku lagi tak habis-habis makan. Kawan-kawan. Master aku ni tengah makan lagi ni. Berapa bersopan makan? Merah kah? Merah? Dia lagi? Alalah. Woi. Dia penuh skrin ni kok. Alamak. Kenapa dia ikan pokok? Woi no. Gila, penuh lah. Serbuk. Skrin lain. Skrin tidak sama pula. Umpan lain lah. Hai, diam lah. Eh, macam-macam jenis ya pokok ni. Ni batik lagi. Batik lain lagi. Member tengah winching, tak tahu apa dia. Woi, tekan oh. Woi, tekan oh. Oh. Oh god.
Woi dia oh. Merah. Macam mana bak koko ini? Kau yang parking itu lipat koko, parking ambil belakang saja. Saiz lagi juga. Cantik oh. Apa namanya? Sulik. Wui, kan mahal ni, kan great. Ya, kan great wui. Sibak. Ya, aku tak boleh lesen lagi ni buat ambil sini. Macam pakai current turun. Oi, member fight ni. Dasar kau kena juga. Ya, dasar. Ubi barang ni. Ui, tekan oh. Tekan juga barang tu. Ember lah. Kena juga. Ui, boleh tahan ni di barang ni. Goyangan flame tail tu kau. GT. GT load dalam. Beraninya sih, supaya nak pakai rod tu kan. Ini rod yang dipakai dipsi oleh si Anu tu. Dipsi bottom oleh si Asam. Kalau main jeep boleh. Macam sengsara bahasa Asam lagi. Wabul. Tolonglah. Ya kau. Win-win. Apa? Boleh kan dah? Boleh convert gitu kan? Hah? Boleh tukar. Heeh. Ruby. Allah lama. Gila itu. Oi Ruby. Selamat lagi. Ruby brother. Ruby. Ya. Yeah. Ui. Oke okay, oh. 3 kilo 2 kilo. Oke okay, ini barang. Ah, huru-hara. Marah. Ini barulah. Itu lama dah mengenak pada sakit pinggang. No. Ah tu kena. Tepi. Aku ni tukar merakam jelah kerja. Oh. Kasih bagus. Alah. Ada lagi. Aduh. Alah. Ada sup. Ha? Ada. Alah. Ha? Ringan dia naik kot. Allah. Wah, tinggal jig. Okay, hari ni aku tukar rakam kawan-kawan aja. Sebab kehabisan tenaga. Ha. Ruby barang ni. Awai dia macam buka. Macam sangkut di tali ya ikut dia ni. Aduh, tengah-tengah laut begini laut rawai. Oi. Dia ambil kasar ke slow je? Dia ambil bermula. Sambut. Oh, dia tengah. Sampai tersup. Oish. Cincu lu. Ya. Goyangan dia sudah tahu kau pula dia. Hoi. Ha, terlalu cincu-cincu. Depam. Ui, besar oh barang ni. Hoi, saiz oh. Hoi. Hoi. Okay. Boleh diterima. Nice, mantap brother. Weh, no, lepas. No. Kancu. Alah. Eh, sepagi. Alah. Lompatlah brother. Kancu. Sudah sempat sudah brother. Timbul. Timbul kok. Steady wah. Timbul ya? Iya. Macam tenggelam dia kok. Terlepas kawan. Terlepas. Termasuk bawah. Sedih. Sedih. Alamak. Rezeki mata. Alamak. Apa boleh buat? Kau selamat ini hari. Rezeki mata sejalah. Rezeki mata. Masih timbul ini. Tapi tinjulu timbul lah. Timbul ini. Dia ada bubble lah. Jauh sah di bawah tu. Dalam 3 hari lah. Buruk sudah kan.
Tak ingin kan tekan barang ini. Allah. Allah. Ya sudah. Oke, diterima. Yang kau ayat tuh. Oke, boleh diterima. Oke, diterima. Barang itu. Tongges nih. Tongges barang nih tahu. Berapa ratus krim kau pakai? 400? 450. Oh. Ada pula aku rasa sebab sini berat. Wes. Lucu. Oi. Oi, semua menyentak ada, nih. Ada rasa bergeser enggak sama kau? Biarlah dulu. Oke. Mau menarik lah dulu. Mau. Boron barang nih. Mau gancu nih tau. Gancu gancu. Sampai sob. Yep. Oh, menekan lagi. Oh, oh iya. Nah, bukan Pak ini rupanya berkena kita nih. Hah? Berkena kita? Iya. Ya. Berhenti dulu. Tinggal dulu. Memang hari ini aku jadi kameramen jelah untuk kawan-kawan. Mau minta royalti semua nih. Oh, nampak sudah. Nampak bayang sudah. Bayang dia. Apa barang itu? Culu. Ini culu? Kawan putih pula. Culu kan? Pegot. Culu. Nice. Cincu dulu. Ambil. Nice. Ambil jig ni barang. Guys, sabar. Wih, usah. Oi. Macam tadi juga. Wih. Grip ke apa ke? Gancu ke gancu? Ambil saja. Hai, solid betul. Wah. Boleh diterima sudah. Boleh diterima. Oi, ni barang ah. Tengok. Auto release. Aha, boleh diterima sudah? Ya, baru sekali dah naik baru kita confident cerita tu. Aha, boleh diterima sudah? Ini barang. Sikit. Beli. Come on, guys. Kau janganlah sabota seorang tu, kau. Alhamdulillah. Nampak sudah. Ada ikan, oh. Alah belut lagi. Kokoh, janganlah pergi dalam kokoh. Belut lagi kokoh di sini. Alah la. Belut dia. Tali pinggang lagi. Tapi bagus ni isi dia. Ish, takut aku. Ini yang bawa sangkut tu. Ini yang bawa sangkut. Ish, kau ni. Sampai koyak. Ish. Sampai gambar. Lesen. Ish. Lesen dipsi. Ya, lesen dipsi wa. Mori beli. Mori. Cuma lah boleh jadi dipsi ni. Oi. Wih, tapi luka-luka badan dia. Ada gigit dia. Ada cukai kah? Ya. Ada gigit. Okey, sekejap. China suka ni. Tengok, go take.